Oke guys, jumpa kembali di channel saya M. Rifan Saputra. Oke ya, dan kali ini saya akan membahas tentang unboxing ya, review barang yang ini yang tadi pagi datang ini. Kita review bareng-bareng guys, kira-kira ini isinya apa ya. Kita review bareng-bareng dan kita unboxing bareng-bareng. Oke. Dan sebelum lanjut ke video guys ya, alangkah baiknya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel saya M. Rifan Saputra ya, biar nanti kalau ada video-video terbaru dari saya tidak ketinggalan video-video terupdate lainnya dari saya guys. Oke. Dan bagi teman-teman semuanya ya, karena yang saya bahas kali ini tidak membahas tentang setrum ikan atau inverter atau PTC atau PAC ya, kali ini saya ingin membahas tentang review atau unboxing paket ini yang dikirim dari GNT ini guys. Nah ini, dan ini nanti kita unboxing kira-kira isinya itu kita ini apa, dan kita bongkar sama-sama guys. Kita bongkar ke sini saja guys. Teman-teman tahu isinya ini apa, nanti kita lihat bareng-bareng guys. Seperti ini guys isinya guys. Nah lihat guys, nah seperti ini guys, speaker wireless line yes. Nah seperti ini guys, dan ini speaker ini sangat direkomendasikan ya guys, karena ini speaker untuk ruangan ini terkenal, ini sangat dahsyat sekali guys, ini sangat cocok untuk di ruangan. Dan ini spek-speknya bisa dibaca dulu di sini guys. Ini spek-speknya bisa Anda lihat. Nah, di sini tertera spekernya 2x20W. Dan baterai ukuran 5200. Nah ini guys, 5200. Jadi lumayan besar ini baterainya, bisa dipakai seharian ini mungkin ya. Oke, dan ini penampakan depannya seperti ini guys. Ini samping. Oke langsung saja kita buka guys, isinya kita lihat bareng-bareng, kita unboxing bareng-bareng guys. Oke. Nah, tarang. Seperti ini guys dalemannya guys, seperti ini guys. Nah, dan ini kita lihat dulu dalemannya, ini masih ada buku panduan atau buku apa ini, kita lihat. Nah, seperti itulah, kita singkirin saja. Ini ada buku garansi kayaknya ini. Buku garansi guys, ini guys. Dan ini kita lihat guys, ini recharger kabel untuk ngecas guys, dan ini tali untuk ikat pinggang. Oh bukan, ini untuk tali ini guys.
dan ini kabel input ini guys, dari HP misalnya, dari HP kita masuk di sini guys. Oke, dan langsung kita lihat sama-sama seperti ini guys. Ini speakernya ada 2 kali 20 watt, dan di atas ini ada tombol on off, ini tombol on off, dan ini tombol pilihan, ada mid, ada big, ada sub ini guys. Di sini ini mode, ini pause, start, dan ini min, dan ini plus. Nah ini guys, nah ini speknya ada di sini guys. Ini spek 2 kali 20 watt, kapasitas input 5 volt, baterai 5200 mAh, jadi lumayan besar, ini bisa dipakai untuk seharian guys. Ini tidak, di belakangnya ini ada ini radiatornya, pasif, radiator pasif guys. Jadi kita lihat dalamannya ada apa saja itu. Ini buat memory card, dan ini alat lubang untuk ngecas, dan ini lubang untuk input audio dari HP misalnya, bisa dicolok ke sini guys. Oke, langsung kita cek gimana hasilnya suaranya dari speaker sekecil ini guys. Nah, ini kisaran harga murah guys, ini guys ya, harga murah, silahkan cari di toko online, pasti ada ini mereknya, seperti ini Lanyes, dan bisa Anda cari, karena saya di sini tidak promosi guys ya, saya juga ini sebagai pembeli ingin mencoba dan penasaran bagaimana suaranya, kita cek bareng-bareng guys di sini guys. Oke guys, kita coba nyalain guys. Oke, sudah nyala guys. Dan kita hubungkan ke HP guys. Mudah-mudahan bisa connect guys. Bluetooth. Nah ini guys, ini sudah ngonek Lanyes S108 ini. Ini guys, nah ini sudah terhubung. Oke, kita cek ke musik.
Oke guys, dan kita lanjut. Kita coba pakai musik jaranan guys, gimana hasilnya suaranya? Kita cek guys. Hasil suara dari speaker portable ini guys ternyata lebih mantap juga kalau dipakai musik DJ guys ya. Seperti ini guys, dan pokoknya ini segera Anda miliki ya guys, karena ini harganya cukup terjangkau. Ini di toko online sangat banyak sekali guys ya, tinggal pilih sesuai selera ya guys. Dan ini bisa didapat di toko-toko online ya. Pokoknya ini sangat terjangkau sekali guys ya, pokoknya yang silahkan dimiliki, karena ini saya juga dulunya penasaran banget bagaimana suaranya. Ternyata ini saya coba, ternyata juga mantep ini untuk di dalam rumah guys. Dan ini dirancang khusus untuk indoor atau outdoor, ini bisa ya guys, karena ini sudah waterproof, jadi ini sudah aman apabila direndam ke dalam air. Ini sudah aman guys ya, ini aman dari air. Oke, dan ini video saya sudah terlalu panjang ya, saya mau akhiri dulu dari teman Anda semuanya. Ini cukup reviewnya dan unboxingnya sudah cukup sampai di sini saja guys, dan lain waktu bisa disambung dengan video-video yang lain ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel saya M. Rifan Saputra. Nanti kalau ada video-video terupdate dari saya, biar tidak ketinggalan video yang terbaru. Oke? Dan saya akhiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu untuk kamu-kamu semuanya. Dan selamat istirahat.